Wah, enak pol. Kon itu emang orang umum. Pop banget. Duwe kanca kaya tanto urip ngajak soro. Mas. Ora tau seneng. Jancuk. Apa to kok? Oh, dia anak udah dipanggil jancuk baru dengar. Aku lagi menciptakan lagu. Lagu apa? Spesial buat Kok Paul. Yang tadi? Iya. Oh, jancuk tenang kok nih. Cari perkara nah ini. Iya kan, duwe kanca koyo jancuk ora tau njak seneng. Ngapain lo? Oh, tes gitar baru kok. Gitar apa baru itu? Senar udah putus. Baru ambil tempat dari tempat sampah. Gue denger dulu wong ngomong rasa nyela-nyela wong bicara ngono kuwi kira apik ngono kuwi iki. Ya elah. Anu aku luwe. Titip beli makanan. Mangan opo? Nasi Padang yang di Duta Minang, yang jalan I Gusti Ngurah Rai itu yang nasi kikil itu. Gah, aku lak rono gah, gawani aku. Hah? Bojone awake koyo gorila gedhi ngono kok. Ya makanya enggak usah gombalin cewek, toh lu jangankan cewek, kambing lewat aja dan enggak tahu jantan, enggak tahu betina lu gombal juga. Cepet ngono tetep. Ya memang kenyataan, makanya dadang kambing lewat biar satu depan rumah. Enggak sapi juga kamu lu. Yes, atuh kok nih. Kucing ae barangkali lu gombal-gombal ini. Ini, duit endi? Aku mau kikil. Tunjang, paru, sama telur balado, sayurnya singkong. Cukup, Pak? Cukup. Karung aku? Beli sama punyamu sekalian. Pasti ada kembalian itu. Tenane? Nama hal, iya. Di rumah makan, Duta Minang, Jalan Gusti, Ngurah Rai. Ya. Oke, sip. Cepetan ya. Nyebok kunci sih aku. Ya, gitarmu ya, tak buanting. Ojo, gitar anyar terbaru kok, buanting. Ya, Mas, cepetan, Mas. Sabar tuh kok. Ayo, nanti, tak makan sih ya. Kenapa lu pakai helm anti ganteng? Takut cewek kejar-kejar gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Cewek mau tak sandal. Cukup sabar kok. Lu kok Pol sudah tahu nanya. Itu kacamata apa lagi tuh? Oh, ini kacamata pesen dari Jerman nih kok, kacamata balap. Kacamata balap udah ada kacanya itu? Iya, begini kacamata balap kok itu. Terus, ngapain lu pakai sepatu boot? Sepatu safety balapan tak beli, baru tak beli nih kok. Masih ada merek, Pak. Oh, nanti lepas sendiri tak buat laju nih kok. Fix. Belum minum obat nih anak. Apa, Kak? Lu udah minum obat belum? Udah, wes lah. Wes, atau gak akan cocok. Wes. Lapar aku. Lu jalan kayak kuda gitu loh. Oke, Kak ya. Yo. Tunggu. Pelan-pelan. Tenang, enggak lama. Cepat tapi hati-hati. Oke, sip. Wah, makan di sini ah. Kak. Jalan mau kok cep kayak kuda gitu. Cepet deh kon. Cepet kok, apa balap, anak balap pengen ini cepet. Pesenannya kok Paul. Yang bungkus juga cepet, gue belum sempat siapin meja lu udah balik. Tak bungkus sendiri kok, rame tadi tak bungkus sendiri tadi. Wah. Cepet banget. Saya lari kecepatan 3000 km per jam kok. Kecepatan 3000 km per jam, 3 kali kecepatan suara, pingsan lu tau. Ora pingsan kok, ini berkat semua peralatan yang saya pakai, enggak pingsan cuma kuping berdengung kok. Oh makanya anu ya, agak-agak
Apa nih serasa kakean cocok yang mangan aku lu aku. Cuci tangan sih. Iya sih. Lepasin itu semua. Jancuk masuk dalam rumah mas pakai sepatu boot. Gua gampar lu. Sepatu. Abis ini lu pel ya. Sepatu balap kok. Iya abis ini lu pel. Gua gak mau tahu. Pakai dulu cuci tangan. Kembaliannya gak ada. Gak ada kembalian kok. Tak belikan punya aku semua tadi sisanya. Aku 4 bungkus. Apa? Hah? Aku 4 bungkus. Lu makan 4 bungkus. Luwe kok, tak cuci tangan saya. Oke, okay, so guys. Kita punya nasi padang, sudah ada. Ada paru, kikil, tunjang, sama telur balado, sambalnya. Nih, weh, tambahin sambal. Kacamata kok keren ya? Kayak surun. Surun. Ya sih, sorok kok. Aku makanya menciptakan lagu terinspirasi dengan kisah nyata kok. Oh, jancuk. Soro, kisah hidup soro. Tambahin sambal lagi. Es tak mangan aku kok semangan es. Hah. Tahu buka juga enggak pakai sampai anu selesai makan. Ojo kok. Aku dicekel wong aku. Kalau mati ganteng, kalau mati ganteng ya sakti kok. Oke. Okay. Waduh. Nih. Singkat cerita. Mari makan. Ayo madang. Oh, ini sekarang sambalnya ini ada iwae dikit. Masa? Coba tes. Nasi Padang Duta Minang Jalan Gusti Ngurah Rai. Coba tes. Kikilnya. Mantap. Aku pesan tunjang kok. Kok lu enggak pakai tunjang ya? Aku tunjangan hidup aja. Aku enggak suka tunjangan hidup aja. Kayak ini apa kalau bukan tunjang? Tunjangnya ya? Mantap. Empuk pol. Orang mau menak pol kan. Umumnya belas banget. Yang sambalnya juga mantap. Kok ini kok enak kok? Kayak ntar kayak dari nikmati kikil dulu. Kok pol satu kenikmatan, aku 4 kenikmatan. Woi. Wah, enak pol. Wah. Kon itu emang orang umum. Balap cepat dalam segala hal kok. Cepat punya anak juga ya. Anakmu berapa? 18. 3 kok. Mau 3. Dari istri saya itu. Dari kisah. Wah, orang sama mancing. Aku tidur di atas terus guru-guru sampean kok. Soro repu. Oke, last bed. Ya, ya, men. Empuk banget. Ini benar-benar nikmat mana yang kudustakan. Mantap. Bungkus kedua, guys. Wow. Dapat ini apa namanya? Tempe. Paru itu. Oh, paru. Tak kira tempe kok. Wah. Oh, tunjang lagi. Tunjang sama apa namanya ini kok? Paru. Pe udangnya. Enak, aku masih punya.
udangnya sembunyi. Murah meriah ya, kurang menantang. Enak. Murah meriah tapi enak. Murah meriah ya. Dapat paruh. Ini bilang nikmat mana yang kau dustakan? Kiki lagi. Lembut banget. Ya. Sampai bingung mau jabarkan bumbu-bumbunya apa aja. Terus orang blank. Yang. Namanya tunjang tadi teh. Ini masak kikil sampai selembut ini tuh berapa lama ya? Kayaknya 2-3 hari kok. Wah, ngawur ya. Berapa tahun? Berapa tahun? 10 abad. Cepat ya? Cepat loh. Oke. Last bed, busuk 2. Enak, aku suka kok. Kayak udangnya. Renyah pol. Saya tinggi dia ikut. Saya suka ini ya, apa namanya? Apa? Paru. Paru. Gurih. Enak. Bumbunya berani main di bumbu gitu loh. Apa? Ini tunjang dendeng. Cara makannya gitu ya mas, dipenyetin dulu ya memang. Wow, ayo mangan tuh. Ayo mangan. Nah kok tuh ini nasi dendengnya. Dendeng tunjang. Wow. Sayur dendeng. Lu umur berapa merantau sih? 17 kok. Gua tau kenapa. Kenapa? Habis beras di rumah mulu bikin. Oh cuy, ngono to kok. Aku disayang sama keluargaku kok. Dendeng tuh lembut dendengnya nih. Lembut. Kayak yang jual ya? Macam udangnya berurat. Ampun udah. Cuma guyon udah. Enak pol. Tuh pulang. Maka kayak kerasukan setan.
pembalap makan gini kok, anak motor itu kok. Cepat dia. Sambelnya ada terinya. Teri salah alamat itu. Nikmat mana yang kau dustakan, guys? Kok pula hari ini baik hati? Mantap. Enak, bro. Sorry guys, angkat kaki. Kenyang gua langsung oleh dia makan. Fast pet. Bungkus ketiga. Mantep. Aku tak angkat kaki. Enakan kok. Aduh. Makan sih, aku cuci tangan. Kok sabar tuh kok? Kenyang aku. Tapi belum bisa berdiri aku, kaki aku kram. Tak satu bungkus lagi kok, kok. Sabar tuh kok. Iya, mumpung kaki aku masih kram. Nah, gua kenyang langsung. Gua menyerah. Wow. Ini yang enak ini. Ini lama-lama gua lihat ada beruang ompong. Sepertinya begitu tuh. Wow, ya, ini yang terakhir penutupan tuh nih, kikil sama tempe. Bengung kok. Apa lu tumben otaknya encer? Bukan otak gue encer, otak lu aja yang macet. So kayak ngono to kok. Alah kok wis tar last bet aku wis. Kenyang aku iki. Oke, last bet. Last bet mus keempat. Mau tambah 4 lagi gue pingsan lo sungguh. Biaya produksi tinggi lo. So kayak ngono to kok. Aman. Oke, so guys, jangan sampai tunggu dia lapar lagi. Kalau dia lapar lagi, dia nambah biaya produksi kita bengkak semua. Sampai bercanda mas. Lu mau tambah mau 10 kayak 20 bungkus nggak apa-apa. Bungkus kan lo yang bayar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Masih dari Kota Palu. Salam cewek from Palu. Ciao, bye. Bye bye.